Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri. Penyidik diduga telah merusak alat bukti Facebook milik Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyampaikan saat pendampingan pemeriksaan psikologi pada pekan lalu, Peggy mengaku penyidik meminta password dan akun miliknya. Kuasa hukum mempermasalahkan hilangnya postingan yang menguatkan keterangan Peggy. Bahkan akun Facebook atas nama Peggy Setiawan yang sebelumnya bisa dilihat atau terbuka untuk publik, namun saat ini tak bisa dilihat dan ditemukan. Harusnya fair penyidik itu, biarkan saja lah, biarkan barang bukti itu netral, objektif, biarlah nanti hakim yang menilai, hakim yang memutuskan seperti apa itu harusnya. Kalau itu sebagai barang bukti, harusnya dijaga keutuhannya, supaya netral, supaya objektif, itu. Tapi kalau memang ya, ada yang dihapus atau diutak-atik ya, maka ini terjadi pelanggaran prosedur dalam penyidikan.